Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Barat menghimbau masyarakat di dua kecamatan, yakni Mentok dan Tepilang, untuk waspada dengan datangnya banjir rob saat hujan deras. Banjir rob perlu diwaspadai oleh warga kedua kecamatan tersebut karena kondisi cuaca ekstrim yang melanda dua kecamatan tersebut dalam kurun waktu sepekan terakhir. Memasuki musim penghujan di ujung tahun 2022 hingga awal tahun 2023, Kabupaten Bangka Barat diperkirakan bakal menghadapi cuaca ekstrim. Hal ini dimulai dari tingginya curah hujan di berbagai wilayah Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu sepekan terakhir. Selain itu, kondisi gelombang laut di beberapa wilayah perairan juga dalam kondisi sedang atau rata-rata berada di ketinggian 2 hingga 3 meter. BPBD Bangka Barat menghimbau masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Muntok dan Tepilang untuk waspada. Sebab dua wilayah tersebut beberapa hari terakhir dilanda banjir rob dan dikhawatirkan bakal kembali adanya bencana banjir rob susulan. Dengan kondisi tersebut, BPBD Bangka Barat juga menghimbau para nelayan untuk sementara menunda aktivitas melautnya demi alasan keselamatan. Kami sampaikan bahwa kondisi satu minggu terakhir, kondisi cuaca di Kabupaten Bangka Barat khususnya cukup ekstrim. Terjadi beberapa kali banjir rob, walaupun tidak tinggi di Tanjung Laut dan di Kecamatan Tepilang. Tapi walaupun demikian, kami tetap siaga dan berjaga, kemudian mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, khususnya menjaga agar jangan sampai terjadi ada korban jiwa, kemudian korban secara materinya. Mereka juga mengimbau untuk mengamankan barang-barang dan surat-surat berharga. Nah, kemudian selama Desember ini merupakan puncak musim hujan. Oleh karena itu, masyarakat yang diharapkan benar-benar waspada, khususnya masyarakat di wilayah pesisir laut. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua terhindar dari bencana alam. Untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, sejumlah petugas telah disiagakan oleh BPBD Bangka Barat dan Posar Muntok di wilayah rawan bencana seperti di Kampung Tanjung Laut Muntok dan Pesisir Barat Tempilang. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Rabadari, iNews melaporkan.